Menikmati sore hari ditemani dengan teh yang segar dan wangi dapat menjadikan mood booster juga loh. Nah, lokasi satu ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat Sobat Rasa Jakarta untuk ngeteh di sore hari. Bermain di daerah Jakarta Timur dan mencari tempat untuk santai sore sambil menikmati kesegaran teh. Bisa banget nih Sobat Rasa Jakarta kunjungi toko teh Sumber Harum yang berlokasi di Jalan Swadaya Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Memulai usaha dari awal tahun 2023 ini, Edgar bersama temannya mencari peluang keuntungan berdasarkan apa yang mereka biasa lakukan, juga keinginannya menghadirkan tempat nongkrong yang berbeda. Berawal dari ketertarikan ketika nongkrong atau ketika ada tamu, saya sendiri seringkali menjamukan gitu yang teh gitu buat tamu atau buat temen ada yang mampir gitu. Juga kalau teman saya sendiri dia di rumahnya ada sendiri budaya di keluarganya yang pagi dibikinin teh untuk hari ini, besok lagi bikin. Jadi ada budaya yang tiap hari minum teh, mencoba membuat dari sesuatu yang sesederhana mungkin, sesimpel mungkin kita coba buat diperkenalkan karena nggak semua orang kayaknya ngeh gitu kalau teh tuh menarik juga, nggak cuma kopi gitu, bosen, kayaknya bosen aja gitu sih. Menentukan nama kedai ini pun, seusai mereka mencoba membuat beberapa racikan menu dengan merebus teh dan mendapatkan aroma yang lezat dan menggugah selera. Maka terpilihlah nama toko teh Sumber Harum. Kedai teh yang dibuka setiap hari Selasa hingga Sabtu, pukul 3 sore ini sangat cocok untuk kalian yang ingin menikmati berbagai jenis teh lokal loh. Jenis teh lokal yang kini dipakai telah memberikan 3 pilihan menu yang merupakan hasil racikan sendiri, yaitu ada teh tubruk campur, teh kampul, dan teh susu. Awalnya itu bikin coba-coba sih Kak, coba-coba beberapa sekiranya yang memang kita incer wanginya, sepetnya kan kalau orang-orang sih bilang was gitel gitu, wangi sepet legit kental gitu. Kita coba arahin gimana sih ini tehnya supaya setidaknya nih dari poin-poin itu tuh semuanya dapet gitu yang kita goalnya kita awalnya gitu kan. Teh tubruk campur ini, Sobat Rasa Jakarta bisa menerima yang sudah diracik, atau kalian juga bisa memilih jenis teh tubruk apa saja yang ingin dikombinasikan sesuai selera masing-masing. Hal ini dapat memberikan kesan dan pengalaman pada Sobat Rasa Jakarta dalam memilih teh, bukan? Selain beragam jenis merek teh lokal, toko teh Sumber Harum juga menyediakan makanan pendampingnya yaitu ketan susu. Pilihan toppingnya pun cukup beragam. Mulai dari ketan susu original, kedelai, cream cheese, hingga ada pula varian ketan serundeng. Wah, menikmati minum teh yang segar dan lezat pada sore hari di sini membuat suasana hati lebih menyenangkan ya.
teman-teman Sobat Rasa Jakarta yang nonton, boleh banget kalian cobain variasi ragam merek teh yang ada di Indonesia di toko teh Sumber Harum ini. Bisa buat nongkrong sama teman-teman sore-sore nyantai. Pokoknya ditunggu kehadirannya di sini. Terima kasih.